Mari kita flashback ke masa lalu, di mana anak-anak usia remaja sekarang belum mengenal banyak teknologi. Pergaulan yang hangat antar remaja adalah mengaji dan bermain bersama-sama, yang rela berjalan jauh untuk menuntut ilmu agama. Selalu riang dan tak pernah mengeluh. Betapa sulitnya hidup di masa lalu tanpa ada teknologi seperti sekarang ini. Akhlak masa remaja di masa lalu pun masih kental mendalami ilmu agama Islam yang baik. Tutur kata yang santun, ramah, dan saling menghargai antara yang tua dan muda. Di era perkembangan teknologi, begitu banyak manfaat yang kita rasakan, tapi begitu banyak pula remaja yang menyalahgunakannya. Begitu asik bermain handphone dari pagi hingga pagi lagi, dan banyak pula yang menyalahgunakan sosial media. Mungkin telah hilang rasa malu mereka, begitu bangga mengumbar auratnya, berpelukan dengan kekasihnya di jalan tanpa ada rasa malu. Berkumpul hingga larut malam, dan masih banyak lagi pemirisan anak remaja di zaman sekarang ini. Kami, keluarga besar Yayasan Pendidikan Islam Al-Khairiyah, Madrasah Tsanawiyah Al-Khairiyah, dan Madrasah Aliyah Al-Khairiyah, siap dan juga untuk menjadi garda terdepan dalam mendidik dan membenahi akhlak remaja Indonesia. Dengan segala kegiatan dan rutinitas yang dijalankan madrasah kami, kami yakin kami bisa. Jika Bapak dan Ibu ingin memiliki anak yang soleh dan solehah, jika Bapak dan Ibu ingin memiliki anak yang membanggakan, cerdas, kreatif, dan berakal kalibur. Jika Bapak Ibu ingin memiliki anak yang pintar dalam ilmu pengetahuan agama, serta sukses dunia akhirat, bergabunglah bersama kami hanya di MTS dan MA Al-Khairiyah, madrasah pilihannya. Antum syubanul yaum awarijalul wad, wa fi aydikum amrul umma, wa fi akdamikum hayatullah. Kalian semua adalah pemuda zaman sekarang, dan kalian akan menjadi pemimpin pada hari esok nanti. Segala bentuk urusan umat berada di tangan kalian, dan kehidupan umat berada pada kedua kaki kalian. Oleh karena itu, terus maju dan terus berjalan untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Madrasah hebat, madrasah bermartabat.